Kegiatan sore sehat pos KB digelar di Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut diikuti oleh tiap desa sekecamatan Banjaran yang dilakukan setiap sebulan sekali. Kegiatan rutin ini sudah menjadi agenda kegiatan evaluasi rencana program yang harus diimplementasikan. Selaku Ketua Forum Pos KB Banjaran, Bios menjelaskan. Di pertemuan Pos KB ini, tiap bulan itu ada pertemuan itu untuk evaluasi program, rencana program, penyelesaian masalah. Jadi di tiap pertemuan itu kita mengumpulkan permasalahan di lapangan di tiap-tiap desa, di tiap-tiap desa masing-masing untuk dipecahkan di forum pertemuan ini. Terus pertemuan saresehan ini sebulan sekali kita keliling ke desa-desa. Jadi kita sekalian silaturahmi biar mereka tahu Medan sekecamatan Banjaran itu bagaimana di lapangannya mereka untuk bekerjanya. Sejauh ini evaluasinya sejauh mana untuk perkembangan Pilkab itu sendiri? Alhamdulillah untuk saat ini konsultasi dan program mereka itu semakin mempermudah untuk laporan, mempermudah untuk mencari aseptor di lapangan. Jadi alhamdulillah laporan pun per bulan berjalan lancar. Harapan Ibu ke depan kira-kira seperti apa tentang pengembangan KB ini? Harapan untuk ke depan KB Kecamatan Banjaran semakin maju, laporannya semakin rutin, semakin baik, dan semakin the best untuk Kecamatan Banjaran. Lebih lanjut, selaku tim penggerak PKK Desa Kamasan, Cucu Suangsi dalam kegiatan saresehan mensupport pada kegiatan Sub KB dan Pos KB Desa Kamasan. Harap kedepannya pada program ini dapat meningkat serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selaku tim penggerak PKK Desa Kamasan menyupport kepada Sub KB dan Pos KB Desa Kamasan supaya lebih meningkat lagi dalam pelayanannya kepada masyarakat, baik itu dalam kegiatan posyandu, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, ataupun dalam kegiatan sehari-hari dengan tetangganya. Harapan ke depan, warga kami, warga Desa Kamasan, ingin menjadi warga yang punya sumber daya yang tinggi, siap berdaya saing, sehingga warga Kamasan semuanya menjadi subur dan makmur. Gemah Rupa Ojinawi. KB Kecamatan Banjaran, Beras, Beras! Kabupaten Bandung, Beras, 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 Beras! Di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Insya Adas TV mengabarkan.